dari para pencari fakta. Siapa nih di antara kalian yang suka banget meniru oni-oni dari drama Korea atau girl band dalam hal fashion dan juga makeup? Mengikuti tren kecantikan dari perempuan negeri ginseng. Memang sih ada banyak tips-tips yang bisa diambil dari apa yang dilakukan cewek-cewek Korea. Nah, tren kecantikan cewek Korea Selatan yang akan dibahas fakta populer ini tentunya bisa kamu tiru. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Poni berbentuk hati. Tren ini merebak di Korea Selatan setelah Kylie Jenner mengunggah foto di mana poninya terdiri dari banyak bentuk hati, seperti rambutnya Sailor Moon. Dari situ mulai banyak cewek Korea yang meniru dandanan Kylie. Hasilnya memang sangat cute sih, tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini menjadi tren Korea atau tren Amerika ya? Makeup mabuk. Jadi ternyata nih kalau di Korea, orang-orang yang mabuk sehabis minum soju pipinya akan merona kemerahan. Rupanya hal ini menginspirasi banyak cewek di sana untuk menggunakan perona pipi yang seperti ini. Seperti orang yang baru mabuk minum soju. Lipstick gradasi atau bibir ombre. Memangnya cuma rambut aja nih yang bisa ombre, bibir juga bisa loh. Dan ini juga tren dari Korea. Agar dapat menghasilkan bibir ombre seperti ini, kamu hanya perlu memulas lipstick di bagian tengah tempat bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Sisanya dibiarkan, tapi kamu juga perlu mengaplikasikan bedak di bagian terluar bibirmu. Nah, bibir ombre ini dianggap terlihat natural dibandingkan dengan memulaskan lipstick penuh pada bibir. Kantung mata, tren yang cocok untuk kamu yang sering insomnia. Di Indonesia, siapapun yang memiliki kantung mata pasti akan langsung ditanya-tanyai nih, kenapa matanya berkantung, tidur berapa jam sehari, sampai diberi saran bagaimana cara menghilangkannya. Tapi ternyata di Korea, kantung mata dianggap cute. Entahlah cute dalam konteks seperti apa, sampai cewek-cewek di sana merias wajah dengan shading bermacam-macam agar dapat menghasilkan mata berkantung. Jamsu. Kalau kamu ingat Ice Bucket Challenge, mungkin Jamsu ini adalah versi upgrade darinya. Jamsu ini dilakukan dengan cara mengaplikasikan concealer tebal dan bedak bayi di muka sebanyak-banyaknya, lalu membenamkan wajah dalam sebaskom besar air. Efeknya agar makeup terlihat lebih natural dan juga awet. Memajukan garis rambut menggunakan hairliner. Mungkin karena takut dikira mengalami kebotakan, tren ini juga sempat melanda cewek-cewek Korea. Jadi garis tumbuh rambutnya dimajukan menggunakan bantuan hairliner. Sampai ada kosmetik jenis baru yang khusus untuk menutupi gejala kebotakan ini loh. Nah itulah dia 6 tren kecantikan dari Korea Selatan. Cobain deh tren-tren unik ini. Siapa tahu nanti kamu bisa terlihat seperti artis-artis Korea yang cantiknya bikin meleleh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.